Halo pemirsa, hari ini kita ada di Jalan Cilaki nomor 15 di tokonya Glins, toko sepatu cewek, ada juga fashionnya di sana, di acara BCS, berbagi cerita sukses. BCS ini adalah cerita tentang anak-anak muda yang telah sukses menggapai cita-cita dan mimpinya. Dan hari ini kita syuting episode pertama. Yuk kita langsung masuk aja ke tokonya. Halo Teh Andin. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini saya ketemu sama Teh Andin, salah satu owner dari Glins. Tapi sebelum kita ngobrol, mumpung ada customer nih, saya mau nanya-nanya customer dulu. Halo. Halo Jody. Jody lagi pada ngapain ini? Milih-milih baju. Milih baju. Buat apa rencananya? Buat jalan-jalan atau buat pesta sih, lucu-lucuan. Buat weekend? Iya, bisa. Oh, terus kenapa sih kok milihnya ke Glins? Pertama tuh taunya dari kakak kan, dari dia tuh yang sering kesini. Dia sih pertama kayak sepatu-sepatunya gitu. Terus ya udah kan nyoba-nyoba kesini. Lihat-lihat dulu dari Instagram sih sebenarnya. Oh, dari sosial media ya, dari dulu? Dari sosial media dulu. Terus lucu-lucu, kan tapi suka sedikit malas ya kalau misalnya online shop gitu-gitu harus ke rekening gitu, terus nunggu-nunggu yang kayak gitunya. Ya udah, tempatnya deket kok kan di Cilaki gitu. Ya udah datang ke sini, lihat-lihat sepatunya, terus nyobain, terus beli juga. Terus ada apa? Mana udah beli juga. Belum? Udah, tapi kebagiannya yang PO, harus PO. Oh, harus mesen loh. Oh, gitu. Iya, iya. Kenapa sih tadi dari sosial media nggak beli langsung online, milih datang ke tokonya langsung? Ribetnya apa kalau online? Suka males ke itu sih, males transfernya gitu, harus ke bank gitu. Takut ukurannya salah. Oh, terus takut ukurannya salah juga. Takut masih ada yang lain yang lebih lucu juga ke tokonya. Kalau ke tokonya kan jadi nggak penasaran gitu. Nggak penasaran ya, lebih lengkap gitu. Jadi silahkan berbelanja kembali, saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Teh Andin. Terima kasih ya. Terima kasih. Andin, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Okay. Tadi saya udah ngobrol sama customer. Katanya dia tahu Glins ini dari Instagram, sosial media. Cuma dia penasaran pengen lihat tokonya. Tapi tahan dulu, saya pengen tahu sejarahnya dulu nih. Kenapa sih bikin sepatu nggak yang lain gitu kan, masih banyak. Atau kuliner atau apa bisnis yang lain, kenapa? Jadi awalnya saya kan dulu sama Dina emang temenan udah lama, sama partner saya tuh. Terus kita punya ketertarikan di bidang fashion yang maksudnya sama lah gitu ya. Gaya-gayanya sama. Gayanya sama gitu dari awal itu. Terus kebenaran Dina juga kan ngeband ya. Nah awalnya di situ kita bikinin baju-baju buat Dina buat manggung. Oh, buat temen. Buat bandnya deh. Masuk suaminya sendiri. Iya. Terus lama-lama kayaknya dibisnisin okay juga gitu. Awalnya malah kita baju dulu. Oh, baju dulu. Baru sepatu. Baru sepatu. Dari tahun berapa sih? Itu dari tahun 2010 ya. 2010. Iya. Jadi dulu awalnya baju dulu untuk teman-teman manggung. Sepatu itu mulai sampai hampir sama sih seiringan. Kita jadi kan awalnya kita sampel dulu ya. Kita kan coba-coba dulu semuanya juga, tapi akhirnya berhubung demand-nya lebih tinggi di sepatu, jadi kita dominan sepatu, padahal baju juga ada gitu. Oh, sekarang malah lebih dominan, dominan sepatu? Dominan sepatu, iya. Sekarang kita mulai coba tas. Oh, tas juga. Jadi pengennya nanti komplit semua iya. Fashion itu perempuan memang? Perempuan, tapi itulah pengennya sih gitu. Terus kenapa sih namanya Glins? Glins itu artinya tuh eye-catching ya, apa ya? ting gitu jadi gampang diingat juga, gampang keci juga katanya nggak terlalu susah gitu awalnya itu. Terus cabangnya ini tokonya sekarang kan kita di Cilaki nomor 15. Ada lagi di tempat lain atau di toko kita ada sih di Happy Go Lucky, sama paling kita masih online aja sih, nitip di YouTube.
di Atwood ya, Atwood sama sama paling kita sendiri sih, online sendiri, ada website dan lain-lain. Oke, nanti kita lanjut obrolannya setelah pariwara yang berikut.